Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan film satu ini, yang dimana di mata orang lain ini hanyalah sekotak susu, yang dimana filmnya seperti ini. Mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu. Tapi di matanya inilah kunci untuk kabur. Nah, jadi ini film yang dimana dulu cukup trending, yang dimana itu cukup diulang-ulang, jadi kita itu bisa membuat ketawa. Yang dimana ini ada cukup yang bisa dikatakan cukup unik, yaitu gimana caranya sih membuat sebuah teks jadi suara seperti di Google seperti ini, menggunakan HP Android. Nah, jadi langsung aja kita akan membuatnya. Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana nih saya akan membuat sebuah cara, yaitu ubah teks jadi suara di HP Android, yang dimana kalian bisa dikatakan ini free ya, tinggal unlimited, tinggal kalian gunakan aja. Maka kalian bisa merubah teksnya menjadi Google ataupun suara Google ya. Nah, jadi langsung aja kalian buka aja Google Chrome, di sini kalian tekan aja. Nah, di bagian Google kalian tinggal cari aja namanya TTS Free. Nah, ini tinggal kalian cari aja. Nah, setelah itu maka kalian bisa tekan di bagian atas seperti ini. Dan maka kalian sudah melihat halaman awal dari TTS Free, yang dimana kalian tidak perlu menginstalnya, kalian cukup membuka browser saja ya. Jadi di sini bisa dikatakan kalian tinggal scroll aja di bawah. Nah, di sini kalian akan melihat adanya masukan teks Anda, yang dimana dibatasi dengan 500 karakter. Jadi kalian hanya bisa mengetik tulisan setidaknya hanya 500 aja ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan lebih, kalian harus masuk terlebih dahulu. Ini ada tulisannya, masuk untuk mendapatkan lebih banyak karakter. Jadi kalau kalian merasa cukup untuk 500 karakter atau 500 huruf, maka kalian bisa gunakan langsung aja. Tetapi jika kalian ingin mendapatkan lebih, maka kalian login aja. Oke, di bagian sini saya akan menggunakan 500 karakter saja, yang dimana saya akan coba dulu. Misalnya kurang, maka saya akan menambahkan untuk login ya. Tetapi jika kalian merasa kurang, kalian bisa login aja, karena kalian bisa mendapatkan 2000 karakter. Jadi nambah 1005 ya. Oke, langsung aja saya tambahkan. Nah, jadi saya sudah menambahkan teks, yang dimana saya menambahkan di mata orang lain ini hanyalah sekotak susu, tapi di mata inilah kunci untuk kabur. Nah, di sini hanya mendapatkan 85 huruf ya, jadi tidak sampai 500 huruf, jadi sudah cukup ya. Di sini kalau kalian ingin lebih panjang, maka kalian bisa tambahkan masuk untuk mendapatkan lebih banyak karakter. Kalian tambahkan aja, kalian tekan ini tekan aja, agar kalian bisa mendapatkan lebih banyak kata ya. Di sini langsung aja saya akan memindahkan ke bagian bawah. Di sini kalian bisa memilih suara mana yang kalian ingin gunakan. Di sini saya akan mencoba menggunakan suara Ardi, yang dimana kita akan play. Kehidupan yang Anda jalani sekarang juga merupakan impian jutaan orang. Nah, jadi suara laki-lakinya seperti itu ya. Hidup Anda berbahagialah di setiap momen kehidupan. Nah, kalau suara laki-lakinya seperti itu, kalau suara ceweknya? Kehidupan yang Anda jalani sekarang juga merupakan impian jutaan orang. Nah, jadi suara wanitanya itu seperti itu ya. Saya akan menggunakan suara Ardi ataupun suara laki-lakinya ya. Di sini kalian bisa mengatur suara pitch-nya dan suara kecepatan suara, yang dimana itu tergantung dari koma dan titiknya. Jadi bisa diatur ya. Kalau mau 0 atau ditambah, kalian atur aja. Di sini saya akan mengaturnya standar aja seperti ini. Maka kalian tinggal scroll aja ke bawah. Dan di sini kalian bisa menekan konversi sekarang agar bisa menjadi file MP3 ya, ataupun teksnya sudah jadi otomatis jadi suara. Jadi kalian tekan aja. Nah, jadi karena sudah jadi, kita akan mencoba hasilnya seperti ini. Di mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu. Tapi di mata inilah kunci untuk kabur. Wah, jadi memang persis ya seperti di videonya ya, yang dimana ini bagus buat kalian ketika kalian ingin membuat sebuah konten ataupun konten YouTube yang dimana kalian tidak pede menggunakan suara kalian. Kalian bisa gunakan suara teks ini ya, agar bisa menjadi suara. Jadi hanya berupa teks, kalian ketik dulu, lalu kalian jadikan suara ya. Dan untuk mendownloadnya, maka kalian bisa tekan download di bagian sini. Nah, secara otomatis dia akan selesai di download dan kita bisa menekan buka. Nah, filenya seperti ini ya. Nah, jadi dia sudah ada di bagian memori kita. Kalau kita play, di mata orang lain ini hanyalah sekotak susu, tapi di mata inilah kunci untuk kabur. Nah, dia berada di bagian download ya, di bagian penyimpanan kalian ada di download. Nah, jadi kalian tinggal edit aja di bagian editor HP kalian, yang dimana nantinya kalian tinggal masukkan aja audionya ke dalam video
cuplikan filmnya. Lalu setelah itu maka kalian tinggal ekspor aja dan sudah jadi film alur cerita kalian. Jadi kalian hanya bermodalkan sebuah teks dan jadi otomatis jadi suara ya. Jadi mudah banget buat kalian yang masih tidak pede menggunakan suara kalian, yang dimana kalian ingin menggunakan suara Google atau bisa dikatakan suara teks jadi suara ya. Nah, jadi itu dia cara mengubah teks jadi suara. Sekian dari Kreatif AG. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perasaan saya, mohon maaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial, kalian silakan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.